بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين dan muslimat yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada malam ini, seperti yang kita rancangkan pada setiap Isnin, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga, kita sama-sama akan membincangkan tentang fakta-fakta, maklumat, informasi di sebalik kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang mana pertemuan kita yang keenam pada malam ini, kita akan menyambung beberapa kemusykilan yang lain yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Baik, malam ni kita nak tengok kepada satu kemusykilan, tapi sebelum tu izinkan saya mengulang kembali tentang bagaimanakah hala tujunya pengisian kita pada hari Isnin, minggu pertama dan minggu ketiga ni. Kita nak bincang tentang apa, kita nak belajar tentang perkara apa. Moga-moga dapat mengingatkan kita kembali, dapat mengukuhkan tentang hala tuju kita. Untuk kita belajar, kita perlu ada struktur, kita perlu ada sistematik, kena disusun dengan baik. Semoga dalam tempoh lebih kurang satu jam ini, kita dapat manfaatkan sebaik yang mungkin masa yang kita gunakan, waktu yang kita gunakan, tenaga yang kita gunakan. Moga-moga Allah beri berkat. Kita ikhlas kerana Allah, sudah pasti Allah bagi kita pahala pada malam ini. Salah satu pahala kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita masih ingat pada siri yang pertama, iaitu pada nota yang pertama, saya telah pun meletakkan dalam nota. Saya yakin tuan-tuan yang ikut pengisian ini sudah mempunyai nota daripada nota siri pertama sehinggalah kepada siri yang kelima. Cuma untuk malam ini, pembentangan, saya belum sempat lagi untuk membuat hebahan nota yang saya akan paparkan pada malam ni. Maknanya malam ni dengar baik-baik, kalau sempat catat, catat. InsyaAllah kemudian hari tuan-tuan akan dapat nota ini berada di link Google Drive yang dikaitkan dengan fakta di sebalik kisah para Nabi. Jadi kalau tuan-tuan masih ingat, pada siri yang pertama kita telah menyebutkan bahawa dalam perbincangan ini kita menggunakan rujukan utama adalah kitab yang ditulis oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi Hafizuhullahu Ta'ala Alayh, yang bertajuk Mawakiful Anbiya'i Fil Quran. Ini rujukan utamanya. Maknanya pengisian ini akan bincangkan semua maklumat di dalam buku tersebut. Tetapi buku tu dia dalam bahasa Arab, belum lagi ada terjemahannya.
Okey. Di dalam buku tersebut yang kita nak belajar ni, inilah senarai nama para Nabi alaihimussalatu wassalam yang kita akan belajar. Jadi dalam buku ni, inilah maklumat dia. Okey, ada kisah Nabi Adam sehinggalah kepada kisah Nabi Allah Isa alaihimussalatu wassalam. Ada banyak kisah para Nabi, yang mana kisah para Nabi ni bukan tujuan kita nak paparkan kisah para Nabi daripada permulaan sampai penghujung. Bukan. Tetapi nama daripada poster tu pun menunjukkan fakta sebenar. Maksudnya kita nak bincangkan apakah maklumat yang hampir tepat. Maklumat yang tepat, maklumat yang hampir tepat tentang sesuatu maklumat berkenaan dengan para Nabi alaihimussalatu wassalam. Yang mana kita masih lagi berada membincangkan kisah Nabi Adam. Kita masih lagi bincang kisah Nabi Adam. Okey, kisah Nabi Adam ni ada 20 kemuskilan yang kita akan rungkaikan dalam setiap pertemuan kita. Setakat malam ini, okey, setakat malam ini kita hanya baru menyelesaikan, kita tengok berapa kita dah bincang. Okey. Kalau malam ni kita sebenarnya akan bincang kemuskilan yang ke-11. Daripada 20 kemuskilan. Jadi kalau nak tahu 20 kemuskilan tu isu apa, dalam nota yang pertama, tuan-tuan boleh lihat di muka surat yang ketiga, ada disenaraikan 20 kemuskilan kisah Nabi Adam ni isu tentang apa. Baca dekat senarai bab tu. Ada bab, patut ada tajuk. Okey, kisah Nabi Adam. Kalau siapa rujuk nota pertama ni, ada 20 kan? Tengok betul-betul. Dekat sini, kejap ya. Kita conteng sikit. Ni nombor satu. Isu pertama. Dan isu terakhirnya apa? Isu terakhirnya yang ke-20. Maknanya isu yang ke-20 kisah Nabi Adam ni kita akan belajar tentang hikmah Allah Ta'ala turunkan Adam, Nabi Adam ke muka bumi. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan. Setakat malam ini berdasarkan kelas yang sebelum ini kita telah mempelajari sebenarnya ada perubahan sikit dekat bilangan ni. Kalau nota saya buat nombor 11. Tapi kalau sebenarnya dia masih lagi, kalau dalam bab ni di nombor 10. Tapi saya susun aturkan, kita jadikan dia nombor 11. Tak apa, sama saja. Okey, maknanya setakat ini kita dah belajar 9 tajuk ni. 9 tajuk ni alhamdulillah. Bukan 9 tajuk, maknanya ialah 9 isu. 9 kemuskilan kita dah belajar pada pembelajaran kita sebelum ni. Jadi malam ni kita nak belajar tentang apa? Malam ni insya-Allah kita tak bincang panjang. Saya nak bincang satu kemuskilan saja. Iaitu kemuskilan yang berada pada nombor 10. Iaitu apakah perbezaan jin, iblis dan juga syaitan. Apa itu jin? Apa itu iblis? Apa itu syaitan? Okey. Kenapa isu ini berada di dalam kisah Nabi Allah Adam? Okey, kenapa diletakkan nak bincang isu pasal jin, iblis dan syaitan ni? Kerana kita dah belajar pada isu sebelum ini bahawa Allah telah perintahkan iblis supaya dia sujud kepada Adam. Dan kita juga telah belajar pada nombor 8 ni
Allah Ta'ala juga telah memerintahkan supaya para malaikat sujud kepada Adam. Bagi sesiapa yang dia tak sempat mengikuti perbincangan tentang sujud malaikat kepada Adam, sujud macam mana, kemudian bagaimana enggannya iblis sujud kepada Adam, kenapa? Kena rujuk balik kepada rakaman siri yang kelima. Rakaman tersebut semuanya berada di FB Akademi Tadabur Malaysia. Okay, tengok dekat situ. Okay. Pada minggu yang lepas, kita telah ulas kenapa adakah iblis ini dia juga adalah malaikat. Ini telah kita bincang pada minggu lepas. Jadi pada malam ni, kita nak bincang tentang perbezaan jin, iblis dan syaitan. Okay, dia ambil masa yang tidaklah terlalu panjang, tetapi kita bukan nak bincang kosong. Maksudnya kita bukan nak bincang hanya memberikan pendapat semata-mata, tetapi kita akan mengukuhkan maklumat itu berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kisah ini diletakkan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi berkaitan dengan isu Nabi Allah Adam. Okey. Tentang jelas apa kita nak belajar pada malam ni, suara saya boleh didengari dengan baik ataupun bagaimana? Dengar Ustaz. Dengar. Jelas. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kan, tempat tuan-tuan hujan ke ataupun bagaimana? Kan, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, rahmat Allah sentiasa ada di mana-mana kan. Hujan pun rahmat Allah, panas pun juga adalah rahmat Allah. Semua di bawah aturan Allah Azza wa Jalla. Umur kita makin bertambah kan. Kita dah masuk bulan Rabiul Awal, kalau ikut kalender dah nak masuk bulan, dah masuk bulan 11. Jadi marilah kita isikan masa kita dengan kita terus belajar. Ya, menambahkan ilmu. Moga-moga kisah-kisah ini dapat secara langsung memahamkan kita tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah ini. Okey, kita teruskan dengan nota yang kita akan gunakan sebagai rujukan. Okey, kita masuk kepada K. Okey, dalam silibus tadi saya letak nombor 10 kan. Tapi dekat nota PowerPoint saya ada pecahkan satu bahagian. Lepas tu dia jadi K11. K tu apa? K tu maknanya kemuskilan. Nombor 11. Okey. Saya tambah satu maklumat, iaitu persamaan dan perbezaan di antara istilah iblis, jin dan syaitan. Sebab apa? Kita nak bincang. Tadi kita dah sebut berkaitan. Tambah-tambah pula waktu kita baca kisah Adam kan. Kadang-kadang jumpa ayat tu kata iblis. Kadang-kadang ada ayat tu kata syaitan pula. Nanti kita akan tunjukkan ayat dia. Maksudnya Quran, Allah Ta'ala ketika menceritakan kisah Nabi Allah Adam, dia sebut perkataan iblis. Setengah ayat, dia tak guna iblis, dia guna perkataan syaitan. Dekat situ. Jadi, adakah iblis tu syaitan? Syaitan itu iblis? Kita akan bincangkan pada malam. Kita dah bincang dua minggu lepas, yang pasti iblis, dia bukanlah malaikat. Isu malaikat kita dah tutup dah, kita dah habis. Jadi, kita fokus dengan iblis. Dan dengan takdir Allah, ketentuan Allah, asbab kita susun jadual ni, dan memang pada hari Isnin, minggu yang kedua dan minggu yang keempat,
tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti perbincangan lanjut tentang perang gerila dengan syaitan bersama dengan Al-Fadhil, Sahibul Fadilah, Ustaz Abdullah Bukhari. Okey, malam ni bukan nak sambung apa yang Ustaz Abdullah Bukhari jelaskan. Tetapi dia duduk berkaitan dengan kisah Nabi Allah Adam. Okey, jadi nak tahu maklumat lanjut tu, tuan-tuan kena ikuti kelas minggu depan. Minggu yang pertama, hari Isnin. Saya selang-selang dengan Ustaz Abdullah Bukhari Hafizullah. Okey, tapi malam ni saya tidak perincikan apa iblis buat, apa jin buat. Secara terperinci tu, tuan-tuan kena ikuti kelas pada minggu kedua, iaitu minggu depan dengan minggu keempat. Okay. Dari sudut bahasa, jin bermakna bersembunyi, menutupi atau menyelubungi. Sebab tu, mana-mana perkataan yang dia terdiri dari huruf jin dengan huruf nun, jim campur nun akan jadi jinnah. Dia akan merujuk kepada perkara itu, kita tak nampak dia. Dia tertutup, dia tersembunyi. Seperti apa? Seperti janin, nampak. Seperti jin, syurga. Menggunakan perkataan apa, huruf apa? Jannah. Ada huruf jin, ada huruf nun, jannah, tak nampak. Macam tu juga orang gila. Kalau orang gila, dia panggil apa? Dia panggil junun. Nabi dia sebut majnun. Majnun tu orang gila. Tapi kalau junun tu, gila lah. Junun, jim, nun, waw, nun. Ada huruf jin, ada huruf nun. Patu orang gila, kita tak tahu akan macam mana dia gila. Dia gila kat mana? Kita tak tahu. Itu seluruh bahasa lah. Okey. Sekarang, kita nak terus pergi kepada tajuk. Siapa itu jin? Kategori jin. Okey. Kita bincang dulu tajuk kategori jin. Jin, menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin terbahagi kepada dua. Okey, terbahagi kepada dua. Pelan-pelan saya terangkan. Okey, kalau laju sangat tolong bagi tahu, kalau tak jelas minta ulang. Okey, kalau tak dengar saya akan kuatkan suara. Okey, yang pasti kita nak malam ni kita dapat sesuatu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, jin ini boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama, ada jin yang beriman. Okey, pegang maklumat tu dulu. Ada jin kategori kedua, jin yang kafir. Maknanya ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Sat lagi, saya akan tunjukkan surah apa, ayat apa, muka surat berapa. Okey, dapatkan dua maklumat di dulu. Okey, jin yang beriman, ada jin yang kafir. Jin, dia sama macam manusia dari sudut pembahagian. Manusia, dia ada yang beriman, dia ada yang kafir. Jin, ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau manusia, bapa kepada manusia siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka, siapa pula bapa kepada jin? Kita akan ulas kejap lagi. Okey, jelas. Okey. Jin yang kafir, okey, jin yang kafir dipecahkan pula kepada dua gelaran.
Okey, bukan jin yang beriman. Jin yang beriman dipanggil apa? Wallahu ta'ala a'lam. Setakat dapatan, baca, buat kajian, saya tak jumpa lagi nama spesifik gelaran jin beriman tu Allah panggil apa. Tetapi yang kafir ada. Yang kafir, dia dibahagi pula kepada dua. Jin yang kafir, okay, jin yang kafir, ia terdiri yang pertama adalah daripada iblis. Dan jin yang kafir terdiri juga daripada gelaran syaitan. Okey, faham tak? Understood. Boleh faham kan? Okey, bagi tahu supaya jelas. Okey, dapat. Okey, kalau orang tanya ataupun macam mana kita boleh kata iblis daripada jin, ini kita telah ulas pada siri yang lalu. Maka saya tak perlu nak ulang balik. Okey, jin dia bukan malaikat. Tetapi jin, iblis dia bukan malaikat. Tetapi iblis daripada kumpulan jin. Jadi apabila kita ulas tentang jin, maka iblis dia berada pada kategori jin yang kafir. Selain daripada iblis, ada satu lagi daripada kumpulan jin itu, namanya adalah syaitan. Okey. Adakah iblis itu syaitan? Ataupun adakah syaitan itu juga iblis? Yang pasti, iblis adalah jin. Syaitan adalah jin. Cuma, adakah iblis tu dia juga syaitan? Ataupun bagaimana? Okey, inilah kemusykilan dia yang kita nak bincangkan. Okey, tapi faham dulu pembahagian. Setiap daripada satu ni, setiap satu maklumat ni, kita akan kukuhkan dengan dalil-dalilnya. Hanya Allah je yang tahu tentang benda yang gaib. Kita tak tahu. Sebab itu kita memerlukan dalil. Tidak cukup dengan mengatakan ustaz tu cakap, orang tu cakap, dalam kitab sebut, dalam buku sebut. Dalam perkara gaib, kita memerlukan kepada dalil dia. Dalil dia ambil mana? Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Quran tak cerita, hadis tak cerita, maka ia boleh jadi benar, ia mungkin juga boleh jadi tidak benar, dan paling selamat kita apa? Kita jangan bincangkan. Kalau ada pendapat para ulama, ia pendapat. Boleh jadi dia benar, boleh jadi dia tak benar. Maka paling selamat, lidah kita dalam nak memperkatakan sesuatu perkara yang gaib ini, kita katakan, Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau ada ayat dia, kita akan sebutkan. Jadi inilah metodologi. Setiap kali tuan-tuan mengikuti pengisian, kita akan tekankan maklumat ini supaya tuan-tuan belajar dengan siapa pun, tuan-tuan ikuti mana-mana kelas sekalipun. Tetapi kalau tuan-tuan mempunyai metodologi pembelajaran yang kuat, yang kukuh, tuan-tuan boleh dapat maklumat berdasarkan kepada ilmunya. Saya sekadar menyampaikan tentang apa yang saya tahu. Baik,
Jelas dekat sini? Okey, dah faham maklumat ni? Okey, sekarang kita terus pergi kepada membincangkan. Di mana kita boleh kata jin itu ada yang beriman? Kita kupas tajuk ni dulu. Okey. Kita kata, yang kata jin tu ada yang beriman, bukan kita kata. Pencipta kepada jin itu yang kata. Siapa dia? Allah. Macam mana saya nak tahu Allah kata? Al-Quran adalah kata-kata Allah. Jadi dalam surah Al-Jin, ayat 1 dengan ayat 2. Saat lagi kita baca, kita baca terjemahan dia, kita akan jumpa. Oh, memang ada jin yang beriman rupanya. Okay, kita baca dulu. Allah kata apa? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Kita tengok terjemah dia. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, ceritakan, telah diwahyukan kepada aku. Aku tu Nabi Muhammad. Allah suruh Nabi menyampaikan maklumat yang Allah nak cerita dekat surah jin. Sebab tu surah yang ada depan dia kul adalah surah jin. Dia pun tak perkataan kul dekat sini. Kul. Kita duk ingat surah 3 kul je. Rupa-rupanya surah jin ni pun surah yang depannya ada kul. Kan? Surah yang depan ayat pertamanya ada kul, ada 5 lah. Termasuk surah jin. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kul ya ayuhal kafirun, termasuk surah jin. Kul. Okay. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan. Menyampaikan tentang apa? Sesungguhnya satu rombongan, nafarum adalah rombongan. Grup. Minal jin. Daripada jin. Dekat ayat tu jumpa perkataan jin dekat sini. Saya dah warna biru kan. Okey, jelas. Okey. Yang mana jin ni, dia telah datang kepada Nabi. Dia buat apa? Istama'a. Mereka telah mendengar. Mendengar apa? Al-Quran yang Nabi baca. Okey. Adakah jin, dia pernah dengar Quran saja, dia tak pernah dengar wahyu lain? Tunggu. Penghujung pengisian ni, tetap akan dapat jawapan dia. Maknanya, adakah jin-jin ni, dia pernah dengar tak wahyu selain daripada Quran? InsyaAllah, saat lagi saya sebut. Tuan-tuan, sabar, setia, dengar baik-baik, kita akan kupas dia malam. Lepas tu saya nak bincang satu isu dia malam. Okey, lepas tu, mereka yang dengar Nabi baca Quran tu, mereka cakap apa? فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Maka mereka berkata, setelah mereka dengar ayat Quran tu, mereka faham ayat Quran tu. Maka mereka kata apa? Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran ni. Dan Al-Quran ni sungguh menakjubkan. Okey, maknanya jin, mereka mendengar Al-Quran yang Nabi bacakan. Okey. Jelas? Jumpa jin kan? Buat ayat pertama. Okey, kita sambung ayat nombor 2. Yang mana jin ni, selepas dia cakap, kami dengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Lepas tu mereka kata apa? Yahdi ila rusyd fa amanna bi wa la nusyrika bi rabbina ahada. Mereka jawab apa?
Baca baik-baik dalam ayat ni. Okay, dia kata, kitab, kitab tu apa? Kitab yang memberi petunjuk. Yahdi memberi petunjuk. Apa yang memberi petunjuk tu? Ayat Quran yang mereka dengar Nabi baca tu. Memberi petunjuk kepada apa? Ilar rushdi. Kepada kebenaran. Lalu mereka tahu ayat tu beri petunjuk kepada mereka, kepada rombongan jin tadi, bahawa mana yang benar, mana yang salah, mana yang bawa kepada kebenaran. Lalu mereka cakap apa? Fa'amanna bi, maka kami beriman kepadanya. Maka kami beriman kepadanya. Lepas tu mereka kata apa? Walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tidak sama sekali akan mempersekutukan, mensyirikkan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Ayat kedua ni menunjukkan jin itu dia beriman atau tidak dengan ayat Quran yang mereka dengar. Jawapan dia, jin ini mereka beriman dengan ayat Al-Quran yang mereka dengar ketika mana Nabi membacanya. Nabi tidak tahu jin itu datang mendengar. Tetapi Nabi dapat tahu setelah Allah memberitahu. Jadi Allah minta Nabi sampaikan maklumat ni, sampaikan maklumat ni, bahawa ada satu rombongan jin, mereka telah mendengar apa yang kau baca. Mereka telah mengakui bahawa Quran itu sangat menajubkan. Dan para jin ini, mereka mengakui bahawa Quran itu bawa kepada jalan yang benar. Dan mereka tak mau mensyirikkan sesuatu. Kalau jin pun dia mengetahui maklumat itu, macam mana dengan kita yang lebih mulia daripada jin? Kan? Sebenarnya, kita dapat jawapan kan? Betul tak jin tu beriman? Jawapan dia ya. Maknanya ada jin yang beriman. Okey, jelas. Okey, saya kukuhkan lagi maklumat ni dengan tengok ayat lain dalam surah jin juga. Okey, kita tengok dekat ayat terus ayat nombor 11. Kejap. 11. Okey. Ayat nombor 11, muka surat 572 dalam surah jin. Jin ni dia cerita lagi. Mereka mengata apa? Wa anna minna salihun wa minna duna dhalik. Dan sesungguhnya ada di kalangan kami. Jin yang beriman tadi tu dia cerita. Dia cerita Nabi. Cerita. Dia kata, ada di kalangan kami jin-jin ni, ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Yang bukan soleh. Lepas tu jin yang soleh ni, yang beriman ni, mereka menerangkan lagi. Dia kata, kunna faraiqa kidada. Jin ni kata apa? Kami. Kami tu dia kata, hak yang beriman tu, dia ikutlah cara hidup dia orang beriman. Hak yang tak beriman tu, yang tak soleh tu, mereka ikutlah cara mereka sendiri. Jin tu beritahu, maknanya ada tak jin yang beriman? Ada tak jin yang tak beriman? Yang cerita tu jin sendiri. Allah yang cerita pada kita. Okey. Silakan. Nak mantap. Takkan lagi fakta ada jin yang beriman, ada jin yang tak beriman. Kita tengok ayat nombor 14 surah Al-Jin juga. Surah yang sama, masih surah jin. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Jin tu kata apa? Dan sesungguhnya dalam kalangan kami ni ada, dia kata ada yang beragama Islam. Dia kata muslimun, yang menyerah diri kepada Allah, yang dia Islam. Wa minnal qasitun, dan ada pula di kalangan kami ni yang menyimpang daripada kebenaran.
Okay, kita ambil terus pada dekat sini. Daripada ayat ni, jumpa tak yang berislam, yang agama Islam, dan ada tak yang menyimpang? Ada. Maknanya ada yang beriman, ada yang kafir. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan tentang maklumat ini sebelum saya kupas tentang iblis kejap lagi. Okey, saya patah balik kepada carta tadi. Maknanya jin turut bahagi kepada dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Okey, dah dapat rujukan tadi kan? Semuanya surah apa? Semuanya surah jin. Ada surah lain sebenarnya. Tapi saya tak kemukakan surah lain tu, cukuplah dengan surah jin itu sendiri memberi mengukuhkan bahawa rupa-rupanya ada jin beriman, ada jin yang kafir. Okey, jin yang kafir, gelaran jin yang kafir adalah salah satu darinya adalah iblis. Siapa tu iblis? Dan iblis ini dalam kumpulan jin, dia ini ada pangkat apa? Apa kedudukan dia? Okay, kita kena baca ayat tentang iblis. Baik. Iblis. Iblis dari sudut makna apa tu iblis? Kalau ikut doktor Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata iblis tu dia adalah bukan istilah Arab. Tak, maksudnya dia bukan bahasa Arab yang kita boleh cari makna dari sudut bahasanya. Jadi Syekh Salah Abdul Fattah dia tidak menerangkan apa makna iblis. Jadi iblis ni dia ada satu nama yang khusus yang Allah sebut dalam Quran. Makna dia, apa makna iblis tu, walaupun ada ulama-ulama balas salah apalah, sebenarnya itu tidak berpandukan kepada mana-mana wallahu'alam, tapi Dr. Salah berpegang kepada perkataan iblis itu, dia bukanlah, dia adalah bahasa yang bukan dalam bahasa, dia kata bukanlah bahasa Arab yang kita boleh tengok makna di sudut bahasanya apa. Okey, sekarang kita nak cari jogi satu jawapan, kita nak dapatkan jawapan, betul ke iblis ni adalah kafir daripada kumpulan jin? Okey, kita dapatkan maklumat. Tadi kita kata apa? Jin yang kafir, salah satu darinya adalah iblis. Jadi kita nak tunjukkan ayat yang menunjukkan bahawa iblis ni sebenarnya dia kafir. Kita rujuk dalam suratul Baqarah ayat 34. Okay. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa il قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Okay, jumpa perkataan iblis. Okay, lepas tu Allah kata, أَبَا وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Okay, Allah Ta'ala cerita pada kita, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Lalu mereka semua sujud, melainkan iblis. Jadi iblis saja yang tak nak sujud. Kenapa dia tak nak sujud? Ia enggan dan ia takbur. Dia sombong. Lepas tu Allah Ta'ala bagi tahu kerana dia enggan sujud. Lepas tu pula dia ada sifat takbur. Allah kata, menjadilah dia dari golongan yang kafir.
Empat apa perkataan? Wa kana minal kafirin. Dia dari golongan kafir. Maknanya, betul tak? Iblis itu adalah makhluk yang kafir. Siapa kata? Allah yang kata. Okey, jelas. Okey, kalau nak kukuhkan lagi, kita ulang semula ayat yang kita sebut pada dua minggu lepas. Betul ke iblis ini daripada jin? Okey, saya nukilkan sekali lagi ayat dia. Oh, ke ayat dia tak bawa? Oh, ada ayat dia. Ayat dia dekat sini. Sekejap, yang mana pula ayat dia? Allah, saya terlupa pula nak bawa ayat dia. Okey, ayat dia kat sini. Saya tunjuk sekejap, eh? Saya tunjuk sekejap. Ni nota yang lepas. Okey, dekat sini. Dekat Suratul Kahfi ayat 50. Ni saya dah ulas ya, panjang lebar pada dua minggu lepas. Tapi saya nak ingatkan balik. Ayat Suratul Kahfi ayat 50 ni bagi tahu kepada kita iblis daripada jin. Okey, Allah kata wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Jumpa perkataan iblis. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, berfirman ni maknanya Allah memerintah kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka semua sujud kepada Adam, melainkan iblis. Lepas tu Allah kata iblis tu apa? Kana minal jin. Ia berasal daripada golongan jin. Siapa kata? Allah yang kata. Jin, iblis daripada golongan jin. Silang. Lepas tu kalau kita baca surah Al-Baqarah tadi ayat nombor 6, Allah kata iblis ni apa? Wa kana minal kafirin. Iblis adalah golongan yang kafir. Jadi kalau kita gabungkan ayat 50 suratul Kahfi dengan ayat 34 suratul Baqarah, dia akan keluar maklumat. Inilah maklumat dia. Iblis adalah daripada jin. Ini ayat apa? Ayat 50 suratul Kahfi. Kalau Al-Baqarah, ayat kita baca tadi, Tuhan kata apa? Iblis tu apa? Wa kana minal kafirin. Dia juga adalah kafir. So, iblis ni dia ada dua. Dia jin dan dia juga kafir. Maknanya apa? Iblis daripada kumpulan jin. Jin yang mana? Jin yang kafir. Okay, jelas ya? Dapat sesuatu? Dapat macam mana kita gunakan ayat Quran untuk dapatkan fakta itu? Okey. Boleh tuan-tuan? Dapat tak? Jelas. Jelas Ustaz. InsyaAllah. Ah, yang lain? Oh, ni ketua darjah ya? Okey. Okey, gurau-gurau je. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur ya. Inilah Ustaz. Oh, okey. Ya, terima kasih Puan Halimatun. Okey. Okey, jelaskan. Okey. Faham ketidak kan selama ni kita akan keliru. Okey, dah jelas. Okey, sekarang kita sambung lagi. Ada lagi maklumat dia. Okey. Kita sambung lagi. Okey. Iblis ni, okay, dia inilah sebenarnya yang mengeluarkan Adam daripada syurga. Ini kita sudah maklum lah. Kan ada banyak ayat. Okay, eh? Maknanya iblis.
maknanya yang mengeluarkan Adam daripada syurga tu, yang menghasut Adam, mewaswas Adam supaya dia mendekati pokok itu, yang bersumpah kepada Adam supaya dia dekati pokok itu adalah jin. Jin tu sama Iblis. Okey, kalau nak rujuk ayat banyak, antaranya tengok dalam suratul Al-A'raf ayat 14, 15, 16, 17 sampailah ayat nombor 18 lah. Cuba kita tengok dulu ayat nombor 14, 15 dan 16. Okey, suratul Al-A'raf. Muka surat berapa ni? Muka surat 152. Tuan-tuan, sambil-sambil saya menyampaikan maklumat, tolong tegur saya ya kalau saya ada tersilap menyebut nama surah, nombor ayat, nombor muka surat ya, tolong bantu saya dalam memberikan teguran. InsyaAllah saya sangat berbesar hati jika saya dapat teguran dari tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dah jelaskan. Okey, jom kita sambung ayat dia. Cuma saya tidak terangkan secara terperinci sebab kita bukan nak tadabur ayat ya. Sebab tu saya tak, kita tak perincikan kalimah baik kalimah. Dia berbeza kalau masuk slot kepada tadabur ayat 15 ni, 14, tu pakai masa panjang. Okey, jadi dekat ayat ni Iblis tu kata, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata. Okey, sebelum teruskan ayat ni, kalau orang tanya ataupun kita bertanya, betul ke ayat 14 ni Iblis yang cakap? Tak jumpa pun ayat 14 ni ada perkataan Iblis. Mana ada perkataan Iblis kat sini? Kenapa terjemah diterjemah Iblis? Okey, cara nak jawab dia, tengok ayat sebelum nombor 14. Tengok ayat nombor 11. Ni ayat nombor 14 kan? Tengok ayat nombor 11, 12 dan termasuklah ayat nombor 13 kan? Okey. Jadi kalau baca ayat nombor 11 akan jumpa dekat situ cerita tentang Iblis. Ini sebut perkataan Iblis. Allah kata illa Iblis lam yakum minas sajidin. Tengok ayat nombor 11. Okey. Lepas tu Allah sambung cerita pasal Iblis. Naik ayat nombor 14. Ayat nombor 14 ni setelah Allah Ta'ala menghalau Iblis supaya dia keluar, supaya dia ini tidak berada di dalam syurga. Okey, panjang cerita tu nanti insya-Allah pada satu kemusykilan tu nanti kita akan cerita. Macam mana Iblis ni, kan dia dah dihalau keluar syurga. Macam mana dia boleh hasut Adam ya? Kan ada dalam syurga. Tapi macam mana dia? Itu kita bincang kemudian. Tapi saya nak tunjukkan bahawasanya ayat yang menunjukkan tadi Iblis yang kita bincang tadi, dia inilah sebenarnya yang berperanan mewaswaskan Adam. Contohnya ayat inilah. Dialah yang minta kepada Allah perpanjang umur. Ayat 14 ni dia minta panjang umur. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Dia minta panjang umur Iblis ni sampai hari mereka dibangkitkan. Maknanya apa? Sampai hari kiamat umurnya panjang. Tapi waktu berlaku kiamat tu, matilah semua makhluk termasuk dia lah. Tapi Allah panjangkan umurnya sampai kiamat. Bayangkan. Daripada mula-mula Adam jumpa Iblis ni di dalam syurga kan, sampai ke hari ni Iblis tu ada, umurnya panjang. Okay. Allah macam mana kita tahu kan Allah bagi tahu. Dia kata apa? Qala anzurni ila yaumi yub'atsun. Dia kata bagilah aku tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan.
ayat ni juga tau menjadi kepada dalil orang jahat pun kadang-kadang doa dia Allah kabulkan. Ha, inilah contohnya iblis. Dia minta kepada Allah supaya umurnya panjang. Sampailah mereka dibangkitkan. Ha, lepas tu Allah Ta'ala makbul tak doa dia? Allah makbul. Qala innaka minal munzirin. Ayat 15. Ha, Allah kata apa? Allah firman, sesungguhnya engkau daripada golongan yang diberi tempoh. Allah kata, Allah approve. Allah makbulkan permintaan dia. Okay. Lepas tu, iblis, dia janji pada Tuhan. Dia nak buat apa? Panjang cerita dia lah. Dia kata, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Dia kata, oleh kerana engkau telah menyebabkan aku tersesat, aku akan sungguh-sungguh nak halang mereka daripada jalanmu yang lurus. Saya tak nak cerita panjang. Ini nanti tugasan ini akan diterangkan oleh Sahibul Fadilah Ustaz Abdullah Bukhari Hafizullah. Macam mana kita nak benting daripada iblis tu. Ikuti kelas minggu depan tu. Okey, ya? saya tak bicara panjang tentang ayat ni. Okey, lepas tu ayat nombor 17 dengan ayat nombor 18. Ayat nombor 18 ni Allah Ta'ala usir dia daripada syurga. Allah kata, qala khuruj minha, keluarlah engkau daripada syurga. Maknanya terang-terang bahawa iblis yang kafir tadi, dia adalah makhluk yang menghasut Nabi Allah Adam. Bagaimana dia hasut? Adakah dia hasut sekali, dua kali dan bagaimana? Inilah di antara kemuskilan yang kita akan bincangkan dalam kisah Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Okey, kemudian. Okey, ni kalau kita baca dalam hadis pun. Ini adalah hadis riwayat Ahmad ya. Hadis ni kategori hasan. Dihasankan oleh Syekh Su'aib Ar-Naud. Bahawa hadis ni iblis dia bersumpah. Dia akan nak menyesatkan anak-anak Adam selagi mana ruh mereka dikandung badan. Nabi sebut istilah inna iblis. Okey, saya tak mau ulas panjang lebar. Okey, kita pergi kepada syaitan. Okey, tadi kita kata macam ni. Mudah je perbincangan kita ni. Okey, tadi kita kata jin terbahagi kepada dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Jin yang kafir dipecahkan pula kepada dua. Ada iblis dan ada syaitan. Maknanya iblis tu seekor iblis tu. Satu iblis. Tapi di kalangan jin ni juga ada syaitan. Siapa itu syaitan? Okey. Kita masuk kepada tajuk syaitan. Nanti kita akan buat kesimpulan dia. Syaitan dari sudut bahasa disebutkan syaitan ini seperti mana dalam Qamus Al-Quran Mufradat. Okey, Al-Gharib Al-Asfahani rahimahullah mengatakan syaitan ini diambil daripada perkataan shin to nun syatona. Patut kalau kita panggil syaitan, syaitan. Kita panggil syaitan. Baru betul sebab dia huruf ta. Tak apalah. Okey. Perkataan syaitan dia terdiri daripada kalimah huruf shin tona. Apa makna syatona? Syatona bermakna tabaada, iaitu jauh. Jauh. Siapa yang sempat tengok TV9 pagi tadi, ada satu pengisian, bukan TV9, TV Al-Hijrah, jam 9. Saya lupa jam berapa, tapi di bawah segmen Assalamualaikum, ada dibincangkan tentang syaitan. Dia bincang tentang syaitan.
saya sempat dengar. Masa tu saya berada di, masih berada di Pendang ketika tu, berada di Kedah. Alhamdulillah, saya sudah berada di KL lah pada malam ni. Jauh bermusafir. Dia punya syaitan ni pun, dia jauh. Syaitan ni makna apa tau? Adalah jauh. Okay, jauh apa? Kita ambil makna, makna yang ada pada syaitan. Syaitan ni apa? Syaitan ni dia jauh. Kenapa kita kata jauh? Dia ambil pada perkataan syaitana. Syaitana. Maknanya jauh. Okay. Jelaskan? Okay, kita sambung lagi. Pelan-pelan kita belajar. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Ha, ni buku yang saya telah kempen sebelum ni. Kalau nak baca buku lengkap pasal Nabi Allah Adam, belilah buku ni. Memang syok. Memang terbaik. Masya Allah. Baca. Dengan fakta yang jelas. Kan tak ada, tak diragui. Pengarang yang samalah. Kita guna buku rujukan kita ni. Insya Allah. Kalau ada kelapangan. Kalau Allah berikan kita nanti ruang. Kita susun baik-baik. Nanti kita akan cerita panjang lebar kisah Nabi Adam. Tapi ikuti kisah ni dulu. Belajar. InsyaAllah kita akan lebih faham. Okey. Dalam buku ni, Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadidi Hafizullah, beliau mengatakan, syaitan merupakan sifat yang disandarkan kepada sesuatu. Okey. Jadi, dia kata kesimpulannya, syaitan itu bermaksud jauh. Kan kita sebut tadi kan, syaitan itu apa? Jauh. Jauh dari apa? Jauh dari mentaati Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kau kata syaitan tu siapa ibu? Kalau anak kita kata, oh syaitan tu adalah makhluk yang jauh daripada taat pada Allah. Jelas. Jadi kalau siapa-siapa yang berperangai tak nak taat Allah, dia mempunyai sifat kesyaitanan. Kau faham tak? Dia bukan iblis. Tapi dia ada sifat kesyaitanan. Sebab apa kita kata sifat? Sebab tu penting. Ini sifat. Maknanya syaitan, dia bukan nama. Dia bukan nama sesuatu daripada kumpulan jin. Dia adalah sifat yang ada pada jin. Jin yang jauh daripada taat Allah. Seperti jin yang kafir. Dia panggil jin syaitan. Sebab syaitan, dia bukan nama, tetapi dia adalah karakter. Dia adalah sifat yang ada pada jin. Jadi kalau jin yang jahat, yang kafir, dia juga memegang istilah apa? Syaitan. Jelas? Okey. Dapat kan? Faham kan? Okey. Cuma kalau dah faham maklumat tentang syaitan ni, macam mana kita nak hubung kaitkan dengan iblis? Maknanya iblis tu dia juga syaitan. Iblis, kalau kita faham makna ni, maknanya iblis itu sendiri dia mempunyai sifat kesyaitanan. Maknanya syaitan yang chief, ketua bagi semua syaitan yang daripada kumpulan jin tu, dia adalah iblis. Maknanya dalam banyak-banyak jin yang syaitan, iblis lah. Saya tak faham nak maksud dia. Maknanya iblis mempunyai sifat kesyaitanan. Tapi iblis tu dia nama yang khas bagi kumpulan jin. Tapi syaitan
Dia bukan nama. Dia adalah sifat yang disandarkan kepada jin. Maknanya, iblis, dia juga adalah syaitan. Syaitan tu maknanya apa? Dia mempunyai sifat-sifat kesyaitanan. Sudah jelas, eh? Okey. Jelas. Maknanya jin, maknanya jin yang beriman, mereka bukan syaitan. Tetap. Hanya jin yang kafir ini, mereka semua syaitan. Okey? Tetapi, di antara syaitan yang top sekali, yang paling kesyaitanan ni, adalah iblis. Okey, jelas ya? Okey. Suara saya jelas dengar kan? Okey. Kita lanjutkan lagi. Sikit lagi. Pelan-pelan kita belajar. Okey, ni kenapa ayat ni saya bawa? Okey. Kalau dah faham maklumat ni, kita dapat jawapan. Allah Ta'ala ketika nak sebut Adam digoda oleh siapa, kadang-kadang Allah guna syaitan. Ha, tengok ayat ni. Ha, ni bukti dia. Surah Al-A'raf ayat 27. Muka surat 153. Allah Ta'ala kata apa? Ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Kita ambil tanpa berhenti dalam beberapa ayat tu. Jadi kita jumpa kat sini. Eh, ayat ni syaitan pula. Tadi iblis yang minta panjang umur. Tiba-tiba dekat ayat ni Allah guna syaitan pula. Ha, macam mana kita nak jawab? Ha, kita baca dulu ayat dia. Wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan. Dia kata, Allah guna perkataan syaitan. Sebagaimana dia iaitu syaitan telah mengeluarkan kedua-dua ibu bapa kamu dari syurga. Ha, faham tak maksudnya? Allah tak kata, janganlah kamu diperdayakan oleh iblis. Sama juga. Tapi kenapa Allah guna syaitan dekat sini? Sebenarnya syaitan dekat sini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada iblis. Kenapa? Kerana iblis itu juga dia adalah syaitan. Kenapa dia adalah syaitan? Kerana syaitan itu adalah sifat bagi mana-mana makhluk Allah yang jauh daripada mentaati Allah. Maka yang paling tak taat pada Allah adalah iblis. Jadi dekat sini, takut nanti orang kata, oh, sekejap ada iblis, sekejap ada syaitan. Nampak macam ada dua makhluk kan? Sebenarnya yang sama, sebenarnya Wallahu ta'ala alam, kalau kita faham seperti itu, sebenarnya adalah makhluk yang sama, iaitu iblis tadi itu. Tapi pada ayat ni, Allah menggunakan istilah syaitan. Okay, jelas ya? Faham kan? Apa itu syaitan? Okey, dah jelas maklumat tersebut, maka kita patah semula kepada flow chart tadi sebelum kita sambung sikit lagi. Okey, ya? Okay, kita patah balik kat sini. Okey, jin terbahagi kepada dua. Ada beriman, ada yang kafir. Okey, yang kafir terdiri daripada iblis, terdiri daripada syaitan. Okey. Syaitan yang paling jahat sekali adalah iblis. Maknanya iblis sudah pasti mempunyai sifat kesyaitanan. Okey, jelas ya antara iblis dengan syaitan. Okey, sekarang kita nak bincang lagi
kategori syaitan pula. Okey. Syaitan dah jelas. Syaitan ingat syaitan tu apa? Syaitan bukan spesifik kumpulan. Dia maksudnya dia bukanlah spesifik tapi dia merujuk kepada persi sifat. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita belajar lebih dalam lagi, rupa-rupanya syaitan ni pula ada pecahan dia lain. Pecahan dia lain apa? Syaitan terbahagi pula kepada dua. Yang pertama, ada syaitan di kalangan jin. Yang ni dah selesai kita bincang tadi. Tetapi ada juga syaitan daripada kalangan manusia. Allah panggil manusia tu syaitan. Dia manusia, dia bukan. Okey. Jelas atau perempuan? Okey. Okey. Maknanya apa? Jelaskan ada dua. Sebab tu kita kata syaitan, dia tak spesifik untuk jin saja. Tapi syaitan ni adalah sifat yang menunjukkan kepada makhluk yang dia tak taat pada Allah, jauh daripada ketaatan kepada Allah. Mereka memegang title syaitan. Yang syaitan ni pula dia terbagi kepada dua. Syaitan kalangan jin ni kita dah belajar tadi. Tetapi ada juga syaitan di kalangan manusia. Maknanya manusia ni ada juga ke yang jauh dari taat Allah? Ada. Siapa dia antara yang jelas-jelas adalah orang kafir. Orang yang syirikkan Allah, orang kafir ni. Orang kafir ni sempuan, sebenarnya mereka itu adalah syaitan. Tak faham kan? Cuma cara kita berkomunikasi lah. Kan? Air depan ni, I nak panggil you syaitan. Ya, setiap orang kafir, mereka ini memegang gelaran syaitan. Kenapa? Sebab mereka tak mahu beriman pada Allah. Mereka jauh daripada mentaati Allah. Mereka adalah syaitan. Okey, betul ada pecahan lain lah. Okey, fahamkan dulu dua maklumat. Okey. Jangan kan? Okey. Kita nak tengok dalil. Betul ke syaitan ni ada dua? Ada daripada jin, ada daripada manusia. Kita tengok dalam surah Al-An'am ayat 112. Perhatikan baik-baik. Allah kata apa? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ. Bulatkan perkataan. Siapa ada Quran tu boleh tanda terus. Sebab buku surat 142. Okay, Tuhan kata apa? Dapat tak perkataan syaitan kat sini? Syaitin, syaitan, syaitan. Allah kata, dan kami jadikan bagi setiap Nabi itu musuh. Maksudnya Allah kata, Nabi-Nabi ni dia ada musuh-musuh dia. Musuh dia, Allah gelar apa? Siapa musuh Nabi? Syaitan, syaitan. Siapa tu syaitan tu? Syaitin al-insi. Daripada jenis syaitan apa? Manusia. Ni yang pertama. Wal jinni. Dan juga jin. Betul tak? Syaitan ada dua. Siapa syaitan ada dua tu? Yang pertama syaitan di kalangan al-insi. Syaitan yang kedua di kalangan wal jinni.
Syaitan-syaitan ini, siapa dia kepada Nabi? Aduan. Dia adalah musuh. Siapa musuh Nabi tu? Musuh setiap Nabi adalah syaitan. Syaitan. Siapa tu syaitan-syaitan? Syaitan-syaitan tu ada dua. Manusia dan juga jin. Okey, jelas? Okey. Kalau begitu kat kita. Okey, ya? Okey. Maknanya orang yang memusuhi Nabi, yang tak mau beriman kepada Nabi, Allah panggil dia syaitan. Syaitan daripada siapa? Daripada kalangan manusia. Oh, manusia pun ada syaitan ke? Iya, sebab syaitan tu bukan spesifik makhluk. Tetapi dia adalah sifat yang berbentuk apa? Jauh daripada mentaati Allah. Okey, saya ambil satu lagi ayat. Nak mengukuhkan bahawa manusia tu juga Allah panggil syaitan. Okey, kita tengok dalam suratul Baqarah ayat nombor 14. Sekejap lagi kita berhenti ya, sikit lagi. Sepertinya kita berhenti. Okey, tengok ya. Bukti lain yang menunjukkan bahawa Allah juga memanggil manusia ini adalah syaitan. Seperti mana cerita orang munafiq. Orang munafiq, Allah Ta'ala cerita mereka yang talam dua muka ni. Talam, kenapa talam dua muka? Sebab jadi dua, muka depan, muka bawah. Okey, tengok. Apa munafik ni buat? Okey. Allah kata, sekejap ya, sikit-sikit. Okey, maksud apa? وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Dan apabila mereka, mereka dekat sini, siapa dia munafik? Dan apabila mereka orang munafik bertemu dengan orang yang beriman, mereka kata apa? Amanna. Oh, kami beriman macam kamu. Kita geng, kita geng, kita kawan, kita satu kumpulan. Kita beriman dengan Nabi. Kau beriman dengan Nabi kan? Ah, kami pun beriman dengan Nabi. Tapi orang munafik ni, selepas dia pergi daripada orang beriman, dia buat apa? Wa idza khalu ila syayatinihim. Apabila mereka kembali kepada syaitan, syaitan mereka. Orang munafik ni lepas lepas dia jauh daripada orang Islam kan, dia jumpa siapa tahu? Dia pergi dekat syaitan-syaitan mereka. Allah panggil manusia yang orang munafik tu pergi jumpa, Allah panggil dia syaitan, syaitan mereka. Lalu mereka orang munafik berkata dekat syaitan-syaitan mereka. Mereka kata apa? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ni tetap bersama kamu. Sebenarnya kami nak mempersendakan. Dia jumpa dekat syaitan-syaitan diorang kan? Orang munafik ni cakap, alah, kami acah-acah je dekat orang beriman tu. Aja je kami nak main-main dekat diorang. Tapi sebenarnya kami bersama dengan kamu tau. Orang munafik ni. Dia jumpa orang beriman, dia cakap lain. Dia jumpa syaitan-syaitan mereka, dia cakap lain. Siapa syaitan-syaitan mereka tu? Jawapan dia adalah, kita tengok dekat tafsiran tu, menurut As-Suddi, seorang ulama tabi'in. Dia kata syayatinihim tu adalah orang-orang terhormat, para pembesar, pemimpin-pemimpin mereka, seperti para pendeta orang Yahudi ke, para pembesar orang musyrik dan juga orang munafik. Jadi syaitan-syaitan mereka ni merujuk kepada orang yang ada pangkat dan darjat di zaman dulu. Orang-orang munafik ni, kalau dia jumpa ada orang ada kepentingan dengan dia, dia akan cakap. Tapi Tuhan panggil ketua-ketua kepada orang munafik ni pun Allah panggil dia syaitan-syaitan mereka. Pendeta orang Yahudi pun Allah panggil syaitan-syaitan mereka. Orang-orang kafir Quraisy yang VVIP yang tak mau taat pada Allah ni pun Allah panggil dia syaitan-syaitan mereka.
Ini membuktikan bahawasanya penggunaan perkataan syaitan tidak hanya terbatas kepada jin sahaja, tetapi perkataan syaitan juga diaplikasi kepada manusia. Okey, habislah pengisian pada malam ni. Cuma minggu hadapan kita sambung sedikit lagi tentang asal usul jin itu daripada apa. Sikit saja maklumat tu. Ini adalah maklumat sampingan lah. Tapi maklumat yang utama, apakah persamaan, apakah perbezaan antara jin, iblis dan syaitan? Alhamdulillah kita dah dapat jawapan dia. Itu perbezaan dia. Tapi dia suruh persamaan apa? Jin, iblis, syaitan, daripada kumpulan jin, mereka ada satu persamaan dari sudut asal usul. Diciptakan daripada apa? Okey. Jadi kesimpulan dia adalah iblis dan syaitan daripada kumpulan jin. Okey, iblis hanya satu. Maknanya syaitan-syaitan yang bukan iblis, tapi dia syaitan daripada kumpulan jin, sudah pasti dia adalah anak buah kepada iblis. Dah faham kan maksudnya kan? Maksudnya iblis dia nak bergerak, dia nak hasut anak Adam, dia kerah anak-anak buah dia. Anak-anak buah dia itulah sebenarnya syaitan daripada kumpulan jin. Okey, nak kuatkan maklumat tu, saya bacakan satu hadis tapi tak ada nota. Saya minta maaf banyak-banyak sebab saya terlepas pandang hadis ni. Okey, saya baca saja. Okey, hadis riwayat Muslim. Okey, hadis riwayat Muslim yang mana hadis ni ia berada di bawah tajuk sifat orang munafik. Okey, Allah Taala cerita dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu, bukan Allah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Nabi cakap apa? Nabi kata inna iblis, sesungguhnya iblis. Nabi sebut perkataan sesungguhnya iblis, dia telah meletakkan arasnya di atas air. Iblis, dia ada singgasananya di atas air. Maknanya ada HQ dia. Lepas tu iblis ni buat apa kata Nabi? Thumma yab'athu sarayahu. Kemudian dia menghantar anak buah dia. Tentera-tentera dia. Dia hantar. Siapa dia? Sudah pastilah syaitan-syaitan tu daripada kumpulan jin. Okey. Lepas tu Nabi kata lagi. Nabi kata fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Nabi kata setiap anak buah iblis ni, mereka ni ada pangkat dia. Dia ada beza-beza darjat. Ada yang syaitan yang general, ada syaitan yang lieutenant. Ini bahasa nak bagi faham. Nah, iblis ni, dia ada singgasananya di atas air. Kerja dia, dia menghantar semua anak buah dia. Ya, anak buah dia ni, ada pelbagai job scope. Ada macam-macam tugas nak buat. Yang siapa yang boleh tunaikan tugas yang hebat, dia akan jadi hebat. Lepas tu Nabi cerita lagi tau. Nabi kata, setelah anak buah iblis ni selesai buat satu kerja, mereka akan buat report. Mereka lapor kepada, mereka akan jumpa iblis. Mereka laporkan. Mereka kata, fa'altu kaza wa kaza. Mereka kata, iblis, aku dah buat ni. Tahu tak jawapan iblis tu apa? Iblis kata, ma sana'ta syai'an. Kau buat yang biasa-biasa je benda tu, dia kata. Kan? Lepas tu, datang pula syaitan yang lain. Mereka mengatakan, ma tarok
فَأَتَيْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِمْرَأَتِهِ. Ada pula syaitan yang kata, oh, aku hak, dia kata aku ni telah memisahkan antara seorang ini dengan isterinya. Maknanya syaitan dia buat laporan, dia telah berjaya menyebabkan pasangan ini dia berpisah. Iblis dia pergi dekat syaitan tu, fayudnihi, dia pergi kat syaitan yang bagi laporan tadi tu, dia kata apa? Ni'ma anta. Dia kata, hang ni memang buat kerja yang sangat bagus. Rupa-rupanya syaitan, antara yang dia nak sangat adalah memecah belahkan anak-anak Adam. Dia suka untuk pisah di antara tugas yang dapat habuan yang tinggi. Kan, satu kerja yang dihargai oleh iblis jika dibuat oleh syaitan tu adalah memisah-misahkan antara suami dengan isteri, termasuklah dalam hubungan yang lain. Bab gaduh, bab pecah belah ni, itu memang disukai oleh syaitan. Ia disukai oleh iblis. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ni hadis sahih. Menunjukkan sebenarnya kita nak ceritakan dekat mana tau. Kita nak sebut tentang iblis, dia ada kerahan-kerahan dia. Jadi kalau kita faham pada hadis ni, kalau kita pecahkan maklumat tadi, kata-kata Dr. Salah, iblis ni dia satu, tapi anak buah dia ni adalah syaitan yang daripada kumpulan jin. Tapi iblis ni juga dia anak-anak buah dia yang lain. Siapa dia? Syaitan daripada kumpulan manusia. Jelas ya? InsyaAllah. Moga-moga kita dapat manfaat untuk pengisian pada malam ni. Okay, ada soalan tak? Okey, tak ada soalan. Cuma nota, nota. Tuan-tuan tahu kan macam mana nak dapatkan nota ni? Tahu tak? Okey, dia begini. Nota di bawah kelas anjuran akademi ke ataupun pada penaja, nota-nota ia ada pada link Google Drive. Link Google Drive tu sebenarnya dia berada di, sekejap ya, saya tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tunjuk sekejap ya, sekejap nota tu. Tuan-tuan dapatkan macam mana. Okey. Saya risau kesian, takut tuan-tuan tak jumpa pula. Dia punya nota tu. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey. Saya tunjukkan tuan-tuan sekejap. Link. Link untuk ni, link, okey. Tuan-tuan nampak tak saya tunjukkan Telegram? Nampak? Nampak eh? Dekat Telegram tu kan? Tengok dekat senarai pin tu. Dekat pin tu, dekat pin ni kan? Dekat pin ni, dekat Telegram tu dia ada ping message. Dekat situ ada senarai nota, nampak? Nota tanda kiamat, nota sebalik kisah para nabi, nota para malaikat, nota 50 petunjuk. Nota yang kita belajar ni dekat sini. Dia duduk dekat nombor ni. Nombor. Nombor mana pula ni? Kejap. Yang susun ni, isteri saya yang susun ni sebenarnya. Okey, kejap. Nota kat sini. Dekat nombor ni. Ni, dekat nombor dua. Ni, dekat nombor dua ni kan? Nota sebalik kisah para nabi. Masuk dekat Telegram ni, apa tu tekan dekat situ, tekan dekat tu, keluarlah. Nampak tak nota? Nota. Contohnya nota nombor 5. Tekan, keluar nota nombor 5. Siri keempat. Oh, rupanya kita baru siri keempat ke? Oh, malam ni siri kelima sepatutnya kan? Macam ni. Dapat. Lepas tu printlah dia. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tunjuk sampai ke Telegram tu. Okey. Jadi, saya galakkan tuan-tuan puan berada dekat dalam Telegram tu. Free of charge. Tak payah perlu bayar apa-apa. Okey, jelas ya? Jadi, ada tak soalan secara verbal sebelum kita tangguhkan? Ada siapa-siapa boleh nak berkongsi maklumat ke? Ada tak? Ada. Tak ada ya? Tak ada tu maknanya
Alhamdulillah, faham ya. Jadi kalau ada sebarang penambahan maklumat, boleh kongsikan. Kalau salah silap saya juga, tolong betulkan ya. Jadi saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan kelemahan. Jadi saya akan, saya tak pasti malam ni boleh masuk rota tak, sebab sebab yang buat tugasan tu adalah Zawjah, dia tak ada kat sini. Jadi tetap tengok nanti insyaAllah pada siang pagi, tengok nanti nota tu insyaAllah ya, untuk nota malam ni. Okey, saya mohon ampun dan maaf. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.